ibu Shahnaz koyak dengan tiga ayat yang dilalah, Sheila Amzah akui pula apa ceritanya ni. Itu topik yang ingin Cik Kia kongsikan. Selamat datang ke channel Koko Chi yang hilang. Mengakui cuma mempunyai masalah dengan bapa Sheila Amzah iaitu Andy Lala, aktor Shahnaz Ahmad dilihat terbuka menerima penyanyi itu jika ditakdirkan jodoh mereka untuk kembali bersama. Kami tak pernah bermusuh, saya cuma ada isu dengan ibu bapa dia. Demikian respon Shahnaz ketika diminta mengulas tentang hubungannya dengan Sheila yang dikatakan bertaut semula. Pemilik nama lengkap Shahnaz Ahmad Basir Ahmad, 37 tahun, itu mendedahkan dia ada berhubung dengan pelantun lagu Patah Seribu itu selepas bercerai dengan Nur Nabila pada 9 Februari lalu. Menurut Shahnaz, komunikasi mereka lebih banyak berkisar tentang motivasi dalam kehidupan selepas kegagalan rumah tangga masing-masing. Shahnaz memaklumkan selepas rumah tangganya bertemu noktah, dia umpama hidup sehelai sepinggang. Terdahulu, Shahnaz pernah bercinta dengan Sheila atau nama sebenarnya Nur Shahila Amir Amzah pada 2011 hingga 2013. Namun hubungan terputus kerana tidak dapat restu Andy Lala. Isu ingin merisik Sheila yang pernah dibangkitkan oleh Shahnaz pada suatu ketika dahulu menjadi bualan netizen dan media. Sebelum ni, Shahnaz sendiri pernah mengakui bahawa dia akan menghantar rombongan untuk merisik kekasih hatinya pada bulan Mac 2013 yang lalu. Berikutan isu tersebut, bapa kepada Sheila Amzah iaitu Andy Lala telah melahirkan rasa kesal dan kecewa dengan tindakan berani Shahnaz yang dianggap sebagai tidak menghormati dirinya sebagai bapa serta bakal wali kepada anak perempuannya itu. Saya dan ibu Sheila masih hidup, masih bernyawa. Sekurang-kurangnya hormatilah kami sebagai orang tuanya. Kalau Sheila mahu kahwin sekalipun, saya walinya, bukan Shahnaz yang menentukan itu isterinya, ujar Andy Lala kepada Harian Metro. Dalam pada itu, Andy Lala turut berulang kali mengingatkan Shahnaz supaya jangan biadab dan menasihati pelakon tersebut agar mengikut segala adat dan agama kerana berkahwin adalah satu perkara yang serius. Tak cukup di situ, Shahnaz turut menegaskan kekecewaannya terhadap perkara yang berlaku serta mengaku bahawa ibu bapanya merasa terkilan selepas membaca kenyataan Andy Lala. Dia cakap saya ni kurang ajar, tapi dalam hal ni saya kena sama-sama saling, kita kena sama-sama saling hormat. Bukan yang muda saja hormat yang tua pun kena hormat yang muda juga. Mungkin selama ni orang tak berani nak lawan dengan Andy Lala dan anggap dia betul saja, tapi kadang-kadang benda yang salah tu kita kena betulkan. Tak kiralah sama ada orang tu muda atau tua, akhiri Shahnaz. Untuk berada merah pen biru, you marah, I love you tiba. Sudah usaha dia diulangi. Artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.